keras banget ini Alpha Raptornya. Level 145. Mau lari kah? Oh, let's go. Langsung dapat Alpha Raptor. Naik berapa level nih? Naik 22 level dong. Langsung aja kita leveling deh. Oh iya, halo teman-teman semuanya. Welcome back to Pyroseus Channel di game Ark Survival Ascended. Let's go guys. Kita lanjut lagi main Ark Survival Ascended guys ya. Nah, ini aku lagi nge-leveling si Direwolf kita guys ya, karena nanti si Direwolf ini mau kita pakein ke cave ya, ke cave yang massive guys. Sorry ya, kemarin salah sebut guys. Cave massive itu cave lava ya. Terima kasih ada yang ngingetin ya di kolom komentar guys. Kita bakalan pake si Madara dan juga Melanie guys ya. Ini Melanie karena statusnya agak cupu, aku masukin ke HP semua guys ya. Oke, let's go. Kita pulang dulu ke rumah guys. Oh iya, karena kita mau masuk ke cave ini guys, ke cave lava, kita bakalan pakai otter ya. Gimana kalau kita cari otter dulu guys? Kebetulan kita belum punya otter sama sekali guys. Let's go ya, kita pulang dulu ke rumah ya. Kita bikin prepare kita dulu, biar habis kita dapat otter, kita bisa langsung berangkat ke cave yang massive ya. Oke, kita tutup dulu pintunya biar tidak ada makhluk-makhluk aneh yang memasuki Taman Jurassic Park. Kalau lihat guys, ada Brunto berjalan-jalan di sana. Oh iya, Brunto-nya belum kita kasih nama ya guys ya. Let's go deh, kita kasih nama dulu dino-dino kita yang kita taming kemarin ya, T-Rex dan juga Brunto, ada juga Argentavis ya. Oke. Ini kita parkir dulu di dalam. Oke, kita taruh di sini aja karena bisa nggak ya dia nemuin kalau pintunya di sebelah mana, guys? Oh, tetap nggak bisa nemuin ya AI-nya ya. Kirain udah pinter gitu ya, bisa nemuin pintu kan. Tetap nggak bisa guys. Aku kira mereka udah bisa nemuin pintu gitu ya. Ternyata ya, mau gimana lagi ya, tetap harus dituntun ke jalan yang benar guys. Oke, kita parkir di sini dulu. Kita mulai ngasih nama dari si Argentavis aja dulu ya, sama Raptor ya. Argentavis kita di mana sih? Oh, itu dia, si jambul biru ini guys. Let's go. Ada yang ngasih nama Dharma dari The Great King. Oke, lanjut kita kasih nama T-Rex kita yang ungu-ungu cantik ini warnanya guys. Ada yang ngasih nama Gomora dari Lutfi Hafiz. Oke, terakhir berarti kita kasih nama Brontosaurus kita ya. Nih, gimana nih? Aku takut kalau kebuka guys, yang wandering-wandering tuh malah masuk. Nah, ini salah satunya nih, peselancar jetski tuh. Kenceng banget berenangnya guys. Kalian lihat itu dia ngapain muter-muter di situ. Oke, mana beruntuknya? Nah, itu. Oh ya, banyak banget yang komen katanya besarin lagi bang base-nya. Ini tuh udah besar banget guys. Itu kalian lihat T-Rex wandering tuh, Brunto wandering, masih kurang besar apa lagi yang ada meledak fisiku ya. Kalau kita bikin lebih banyak bangunan daripada ini guys, nggak nyaman kan kalau frame rate-nya itu turun guys ya. Oke, ada yang ngasih nama Lila dari Mafius ya. Karena menurutku ini udah lumayan gede kok ini, udah penangkaran dino kok ini. Bahkan kalau menurutku tambah Brunto lagi 2 ekor juga ini masih besar guys. Mereka nggak bakal nabrak-nabrak tembok juga kan. Oke deh, aku bakalan siapin armornya. Kalau armor kayaknya udah siap lah ya. Kita mungkin tetap bawa tilakoli. Oh iya, airnya guys, kita bawa banyak air ya, karena kita mau masuk ke tempat panas guys. Aku nggak tahu ya, hanya dengan bermodalkan otter dan juga baju gili, bisa nggak kita melawan panas di dalam sana nanti guys ya. Semoga aja bisa lah ya. Oke, kita kantongin dulu kedua direwolf kita ini. Apa nih isinya? Lumayan, hasil gelut-gelut tadi ya. Hoki guys, ketemu sama Alpha Raptor tuh lumayan XP-nya banyak banget guys. Oke, kita bakalan taruh dulu barang-barangnya. Oh iya, aku juga bikin smithy table di sini biar nggak terlalu jauh kita bolak-baliknya ya guys ya. Barang-barang kita taruh dulu biar nggak berantakan ya. Banyak banget yang bilang, bang rapiin, bang rapiin, bang. Ya, ini aku khusus rapiin inventoriku buat kalian ya, karena sebenarnya aku nggak begitu sulit kok buat menemukan item-item di inventoriku. Oh, kita bakalan berangkat naik ini aja ya guys ya, naik si Fauzan biar lebih cepet ya. Oke, Fauzan tidak keberatan kan? Oke, tidak.
Soalnya terbangnya lebih kenceng guys kalau Fauzan. Kita bakalan cari di Redwood kali ya. Let's go. Semoga ada ya di perairan ini guys ya. Soalnya aku lihat-lihat tuh beavernya udah pada respawn di sini kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau si otter yang lucu-lucu itu udah spawn di sini guys. Di sini tuh salah satu tempat untuk kita nyari otter terbaik ya, salah satunya ya. Fauzan kita kantongin dulu. Aku bakalan butuh perlindungan kayaknya dari si Nolan aja lah ya. Karena nanti pasti bakalan banyak dino-dino kurang ajar yang mengintervensi perburuan kita ya. Nih, salah satunya tuh. Lihat tuh di sana tuh. Udah ada raptor ya kan yang merusuh. Ini loh, makan nih Nolan nih. Ini juga nih. Level berapa nih? Tunggu, tunggu, tunggu. Aduh, dikejar nggak tuh? Level 100. Oh my god. Wait a minute. Bisa sih kita lawan. Ini bakalan ngancurin armorku ini. Dia bakalan ngehit aku juga ini Terizinu guys. Oh my god. Aku mau masuk cave. Tolong jangan hancurkan armorku Bapak Terizinu. Ah, lumayan dapat klaunya guys. Ini Nolan juga lumayan nih naik level. Damage-nya Nolan terlalu kecil ya menurutku. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita akan main safety ya. Wah gila guys. Dicakarin armorku ya. Oke. Wah mati tuh Pacirino-nya, kasihan sekali. Mari kita cari otter. Mungkin aku sambil naik ini aja lah ya. Aku nggak mau digigit piranha atau segala macem guys. Bisa nggak sih kita nyarinya model kayak gini? Bisa kali ya. Nah apa itu? Error bird kah ini? Oh ini Troodon guys. Tuh kan beneran banyak banget makhluk-makhluk goib di sini. Berbahaya guys. Oh iya, kita pakai Dino Finder aja kali ya. Kayaknya mencari otter di sini tuh terlalu sulit dilihat guys. Karena aku nggak mau turun dari Tilakoleoku. Turun aja kali ya. Kita suruh follow aja dia guys. Semoga dia tidak kehabisan napas. Gede banget guys. What the? Ini Sabertooth Salmon lebih gede daripada ukuran carku. Wah gila sih, gila. Aduh susah guys ya. Aku nggak bawa kacamata ini lagi, nggak bawa kacamata renang lagi. Yaudah deh kita pakai Dino Finder aja ya. Semoga aja ada di sini ya. Oh itu otter kah? Loh baru mau dipakein Dino Finder dong. Langsung nemu otter guys. Let's go. Tandain, tandain, tandain. Bisa nggak sih? Aduh gimana ya cara nandainnya ya, lupa weh. Level berapa nih guys? Level 50. Wah sikat aja lah ya. Berapa-berapa. Nah ini nih Sabertooth-nya. Kita suruh pasif dulu si Nolan. Tunggu, aku bisa berdiri di sini nggak sih? Oh nggak bisa guys. Gimana cak? Wah ada berang-berang tuh. Gede banget. Oh kita tandain aja lah dulu pakai Dino Finder ya. Biar nggak kehilangan kita guys. Otter. Nggak kebaca loh otternya sama Dino Finder. Kita udah ketemu loh tadi otternya. Lah aneh juga nih Dino Finder ya. Tunggu guys, kita butuh ikan. Ya otternya hilang dong kalau kayak gini ceritanya. Gimana caranya kita bunuh ikan? Kita bunuh aja pakai si Nolan ya. Lah bunuh ikannya dulu lah baru cari otternya guys. Nolannya lumayan kenceng ya ini berenangnya. Ah ini. Nggak kena dong. Ikan. Oke. Dead satu ya. Biasanya keluarganya ngerage nih. Keluarganya ngerage guys. Bakalan ngejar kita. Enggak ya? Kok enggak sih? Hide. Oke, nice. Kita kill aja ya. Jangan dimakan guys. Oke, sebanyak-banyaknya ya guys. Nah, ini apa nih? Oh, itu apa tuh? Otter atau kue laknat tuh? Nggak kelihatan. Oh, itu otternya di atas kita. Oke, langsung aja. Sebelum kita kehilangan jejak otternya lagi guys. Oke. Let's go, otter. Kemana otternya? Ya, otter. Kemana kamu, otter? Aduh, susah banget nyari otter kalau kayak gini, guys. Oh, alpha raptor lagi kah itu? Lumayan tuh buat leveling direwolf kita. Kemana ya otternya, guys? Ya, sumpah deh. Susah, guys, nyarinya, guys. Dia berenang begitu cepat. Ah, ini dia! Ter! Otter, makan, aku punya makanan buat kamu. Ter, nice, let's go. Langsung dapat satu otter. Let's go. Otternya level berapa sih? Level 82. Ini yang level 50 tadi berarti ya. Oke, dapat satu otter guys.
Apakah ada otter lainnya ya? Kalau bisa dapat sepasang sih keren ya guys ya. Cuman Dino Finder-nya tuh nggak mau guys bantuin aku nemuin si otter. Dino Finder-nya sangat aneh. Ada juga yang komen katanya, "Bang, coba pakai Dino Finder yang baru." Tapi aku belum cari guys. Nggak ketemu ya lebih tepatnya guys. Nanti aku... Oh, otter lagi. Otter lagi guys, otter lagi guys. Oke. Kita... Ikannya mana ikannya ini? Level 10. Level 10 nggak tuh? Ini makan ikan kue laknat aja bisa ini. Nah tuh. Oke. Ada kura-kura ninja. Kita kasih makan kue laknat aja deh. Mana dia? Ter. Oh itu dia guys, itu dia guys. Aku lihat, aku lihat, aku lihat. Eh follow me, Nolan, Nolan, Nolan. Aku melihat otternya. Otternya ada di sana. Dia menyelam ke arah bebatuan, ke semak-semak. Wow, ini dia. Oh, dia sembunyi di semak-semak, guys. Ih, ini otter pinter banget ya. Berkamuflase dia, guys. Ter, delivery makanan. Nice. Hehehe. Eh, mana dia? Oh, itu dia. Oke. Eh, otter level 157. Nani? Loh, ini bukan yang level 10. Eh, wait a minute, guys. Lah, itu ada otter lagi di sana. Eh, banyak ya, banyak ya. Tunggu dulu, sepasang nggak yang kita taming, guys? Ini cewek, kan? Kalau yang tadi... Yang tadi... Oh, cowok sepasang. Udah lah ya. Yang penting cewek-cowok aja deh. Yang penting cewek-cowok aja deh. Oke, let's go. Kita langsung berangkat aja menuju Artifact of the Massive ya. Ada di... Mana Massive? Nah, ini dia. Oke, kita tandain. 4 km dari tempat ini ya. Kita bakalan terbang pakai Fauzan karena sekarang ini nggak sekarang ini sih sampai the island ini selesai, guys. Fauzan ini adalah dino terbang tercepat yang pernah kita punya ya. Let's go Fauzan. Ada Ludrop kuning. Lumayan nih, mampir dulu ya, mampir dulu, guys. Siapa tahu kita dapat armor. Anak pengennya sih dapat shotgun ya, tapi kayaknya shotgun tuh dapatnya hanya dari dalam cave enggak sih? Yang di luar-luar gini kayaknya susah dapat shotgun. Wah, dapat diver. Eh, apa itu? Apa itu? Oh my god. Apa itu? Aku diserang apa? Kurang ajar emang ya, nggak bisa tenang ya. Dapat saddle apa tadi sih? Iguanodon ya? Ah, Iguanodon. Nggak apa-apa deh, dapat scuba, guys. Walaupun nggak ada defense-nya, kan? Ya, nggak ada defense-nya. Cuma durability-nya doang yang tinggi, guys. Let's go, kita langsung aja menuju cave-nya, guys. Oke, entrance-nya harusnya ada di sekitar sini. Di dekat laut ya. Aku kira kemarin ini di bawah laut, guys. Ternyata di pulau ini ya. Itu di entrance-nya, guys. Apakah direwolf kita muat masuk ke dalam ya? Harusnya muat lah ya, direwolf kan kecil ya. Kemarin tuh Nolan nggak bisa, guys. Ini... Ya, dimasukin aja lah ya. Daripada terjadi apa-apa di luar sini, guys. Oke, kita ganti ke... Ganti baju dulu, ganti baju dulu, guys. Ganti baju ke gili ya, gili ya. Oke, nice. Apakah kita bakalan kepanasan, guys? Pop, pop, keflek, ngelek, ngelek. Oke. Oke, aman. Oh, gila ngelek, guys, di dalam cave ini, guys. Wah, cave-nya berat ya? Cave-nya berat, guys. Tapi ya udahlah ya. Silahkan dinikmati aja, guys. Dengan visi kentang kita. Kita bakalan pakai dua direwolf ya. Karena dua direwolf kita ini belum ini, guys. Belum pernah beraksi ya. Masa nggak kuat sih? Direwolf kita udah kita leveling loh. Lumayan tinggi levelnya, guys. Oke, Melani. Let's go. Bersama Madara. Menuju cave. Gunung Merapi. Oke. Lumayan berat lah. Mana sih Melani? Emang nih suka melamun ya. Oke. Terlihat sangat-sangat panas sekali ya. Ini cave bener-bener menyala, guys. Oh, kalian lihat tuh suhunya. Gila sih ini. Let's go, kita maju ke depan. Sampai saat ini belum menemukan musuh yang berarti.
let's see. Wah gila sih guys. Wah gila berat banget guys. Eh, Melani kemana? Huh? Wah mulai guys, mulai hilang. Nyangkut apa sih? Aneh banget. Oh 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 oh. What? Serius kayak gitu doang nyangkut. Wah kacau sih ini Melani guys. Gila ini cave-nya berat banget guys. Frame drop parah di dalam cave ini. Ya udahlah ya, kita cepet-cepetin aja ya guys ya di dalam cave ini guys. Oke, sampai sekarang kita belum menemukan adanya gangguan berarti. Tiba-tiba di sini berasap. Oh, di bawah tuh guys. Kalian lihat itu perkumpulan makhluk-makhluk goib. Gila. Apa itu? Dilo kah? Ada bayinya, bahkan bayinya beranak mereka di dalam sini, guys. Kita tembakin ya. Oh, kalau kita tembakin Araneo, Dilonya nggak ikutan datang, guys. Oke, nice. Ada anaknya loh. Mereka tuh sampai berkembang biak nggak sih di dalam sini? Dilonya jahat nggak sih? Oh, jahat, guys. Jahat, guys. Wah, ini... Waduh, kena ludah, kan? Tapi damage kita tinggi, guys. Bisa 500-an loh. Cuma defense kita yang nggak terlalu tinggi ya. Oke. Nice, nice, nice. Slow, 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 slow. Eh. Masih ada lagi di belakang. Santuy, santuy, Melani. Sabar. Tenangkan dirimu. Tarik nafas, Melani. Iya, iya, iya. Jangan dimakan, Melani. Oke. Tuh, kalau critical, guys. Sakit, guys. Woi, Melani hampir nyeblung. Wah, gila ini Melani. Bersemangat sekali ya. Semangat 45 nih Melani nih. Wah, aduh kan Melani kecemplung. Oh, wait. Melani. Aduh. Duh. Oh my god. Oh, Melani. Aduh. Apa yang terjadi nih, guys? No. Oh, woi, masih banyak dilonya. Aduh, Melani. Meningsoy kah? Udah meningsoy kah, Melani? Eh, belum loh, guys. Aduh, bisa nggak nih kita selamatin nih? Melani. Eh, Melani. Kok nggak bisa ya? Jaraknya kurang. Nah, jaraknya terlalu jauh kah? Apakah kita akan mengikhlaskan Melani? Aduh, no. Melani. Rusuh banget kamu, nak. Aduh. Sini. Coba ke arah sini. Ayo, Melani. Bisa, please. Aduh, nggak bisa, guys. Nah, ini nanti aku yang kecemplung nih kalau kayak gini. Oh my god. Ini nggak bisa kita selamatkan, Kak. Kasian banget nih Melani. Aduh, ada Onyx lagi di sana. Nggak bisa ditembak, guys. Nggak kena. Ya, udahlah. Ikhlasin aja lah, weh. Udah, kita prioritas aja, guys. Selamat tinggal, Melani. Semoga kamu tenang di sana ya. Jasamu nggak bakal terlupakan. Kamu telah membawa kita sedekat ini ya. Belum sampai Kartik Pak. Udah meningsoy kamu, Melani. Susah dibilangin sih. Emang nih betina ya. Direwolf betina nih rusuh banget, guys. Nah, udahlah Melani ya. Ya, your Melani by Firman was killed. Goodbye Melani. Oke. Oh, bisa loncat nggak nih? Oh, bisa. Oh, gila loncatnya Direwolf. Bisa kebablasan nih. Ini kita tinggal solo nih ya. Bisa nggak nih Direwolf kita, guys, kalau solo, guys? Semoga ya bisa lah ya. Hop. Oh gila, jauh banget loncatnya di daerah lo. Ada loot crate. Ini karena ceritanya kita solo, ini kita harus berhati-hati, guys. Setidaknya aku harus ngurangin musuh dulu dari jauh dengan sniper kita. Oke. Setidaknya mereka udah sampai sini tuh udah sekarat gitu kan. Nah, kalau udah dekat baru kita gigitin, guys. Nah, gitu ya. Biar nggak terlalu membebani ya. Oke. Asken dan long neck rifle.
Eh, ini blueprint kah? Eh, bukan loh. Eh, serius. Wah, eh ini blueprint. Ini blueprint, guys. Kocak. Oke, Asken dan Kaitin gak butuh lah ya. Thank you, tapi lumayan tuh, guys. Kita bisa bikin Ascen dan long neck rifle. Let's go. Wah, perkumpulan serangga-serangga nih. Semangat Direwolf, tunjukkan kepada dunia bahwa kamu pantas menjadi pasangan Melanie ya. Bahkan Melanie berkorban, guys. Ini baby-baby Dilo nih gimana ceritanya ya? Bisa-bisanya loh. Eh, Dilonya nggak agresif loh sebenarnya. Eh, nah udahlah, baikkan aja lah ya. Mengurangi musuh tuh lebih baik, guys, daripada menambahin musuh ya. Eh, apa aslinya Direwolf ini? Wah, rusuh. Wah, rusuh. Wah. Ketrigger dia, guys. Eh, apa aslinya Direwolf ini nggak ini? Nggak ketrigger Dino-Dino Cave di Ascendant? Atau sih, wah, gila banyak banget, guys. Kidding me, bro. Aku tidak bisa melihat apapun. Oke, kita serang yang ada namanya ya, guys. Bodo amat. Gila, kalian lihat nih, guys. Kalau Direwolf tuh kan bisa ngelihat tuh mayat-mayat tuh di mana. Sebanyak ini loh. Eh, jangan-jangan kita nggak kedeteksi. Nggak kedeteksi ya. Eh, kedeteksi sih. Sini on. Kirain nggak kedeteksi Direwolf. Tapi lumayan kuat lah ya Direwolf kita nih hitungannya, guys. Lumayan kuat sih ini. Oke. Kita menuju lebih dalam. Cave-nya lumayan berat di atas sana tadi. Tapi ketika udah sampai bawah sini, jadi nggak terlalu berat. Artifaknya di depan, guys. Kita udah sampai di artifak. Gila, terang banget itu artifak. Oke. Nice. Artifak kita yang terakhir untuk Broodmother. Oke. Ada loot drop nggak sekitar sini? Atau syukurin lu. Siapa suruh masuk dalam lava, kocak. Oh, kita pancingin aja kali ya semuanya ya. Tapi ada onik-onik itu, guys. Ini nih, Dilo-Dilo nih. Mau ku pancingin masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini, masuk ke dalam lava. Menghemat tenaga ya. Kita reload dulu. Oke. Apakah kita tidak bisa menemukan sesuatu di sini? Loot drop atau semacamnya? Jangan sampai jatuh ke lava ya. Untungnya lavanya nggak kayak lava Fjordur, guys. Kalau sampai kayak lava Fjordur tuh auto meningso ya. Direwolf tadi aja sih Melanie lumayan lama. Wow. Stupid. This is stupid. Tunggu, guys, kita selamatkan char kita dulu aja ya. Kita selamatkan lah. No. Oh my god, guys. Barang kita ada di... Oh my god. Barang kita ada di lava, guys. Ya, otternya mati dong ceritanya ya. Oh no. Aduh. Ayo cepet, Gigantoraptor. Please muat, please. Oh, muat, guys. Oh, nggak muat. Oh, muat. Aduh, mana. Oh, nggak kelihatan lagi jalannya pakai Gigantoraptor nih. Jangan sampai kecemplung. Hah? Di sini kan? Udah mati kah? Ya, udah mati, guys. Madara. No, ini bisa ngambil barang nggak? Waduh, gimana caranya kita ngambil barang kita ya, guys ya? Wah, nggak bisa, guys. Barang kita nggak bisa diambil. Oh no. Ini nggak bisa buat ngambil barang kah ini senjata? Itu dia, guys, barang kita di situ. Gimana cara ngambilnya ya? Wah, ini harus bunuh diri pelan-pelan sih ini, guys. Apa kita bisa building di sini, guys? Nggak tahu deh. Coba aku pulang dulu, ambil grappling hook kali ya, guys ya. Kita persiapkan untuk menyelamatkan barang kita yang ada di sini, guys. Aduh, dalam banget ya itu. Nah, serius itu sedalam itu, guys. Oke deh. Pulang dulu kali, guys ya, ngambil grappling hook, guys. A few moments later. Jadi setelah aku balik lagi tuh ya, yang bisa ku ambil hanya item dari si Madara, guys.
mayat kita itu kalian lihat ya sebelumnya tuh. Ku cari-cari guys, walaupun mau digat ya. Aku udah nyelam ke dalam tuh, nggak ada lagi mayat kita guys. Tenggelam ngeglitch ke dalam tanah 166 meter di bawah tanah guys. Jadi intinya apa? Ngeglitch dan nggak bisa diambil ya. Madara, Nolan, Melanie, dan dua otter tanpa nama terkubur di bawah lava ini guys. Jadi pelajaran lah buat kita guys ya, ternyata lava ini sangat berbahaya guys. Padahal ini tuh nggak dalam-dalam banget guys. Walaupun Gigantoraptor jatuh ke lava, dia nggak bakalan tenggelam guys, tetap bisa berdiri ya. Nah terus anehnya lagi satu lagi guys, ya kan, di dalam cave ini tuh tadi nge-lag banget. Giliran aku balik ke sini lagi, ini cave jadi 60 fps. Gak ngerti deh kenapa bisa nge-lag kayak gitu ya. Yaudah deh, ya let's go guys, kita pulang guys. Mau gak mau, gimana kalau kita taming otter lagi ya buat menghibur diri kita guys. Semoga aja masih ada otter yang tersisa ya di Redwood guys. Kita bakalan balik ke Redwood deh, cari otter baru deh guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oke guys, harusnya masih ada ya otter level 10 guys ya, sebagai pengobat lara kita guys. Kehilangan berapa tim tuh? Otter 2, Direwolf 2, Tilacoleo 1, Pteranodon 1 guys. 6 tim dalam 1 cave. Wah, parah banget sih ngeglitchnya nih. Ah, kacau guys, aku nggak nyangka bakalan ngeglitch kayak gitu ya. Sumpah guys, sayang banget Tilacoleo level max nggak sih kemarin itu si Nolan. Aduh, keluarga Direwolf. Ah, udahlah guys, semoga otter ini sebagai pengobat kita lah ya guys ya. Kacau banget gak sih hari ini guys, kita kena bencana. Oke, wah ini gak ada yang ngelindungin aku nih, lagi berenang nih. Oh terus kita ngebunuh ininya gimana? Kita nge-kill. Oh ini pakai sini. Lupa aku, lupa. Kita kan bawa si Pandora ya. Oke, nah lebih ini lebih enak nih nyari otternya guys. Semoga aja otternya kelihatan ya. Otter, kita kan udah taming otter ya, masa otternya nggak keluar juga sih di Dino Pinder? Nggak keluar beneran loh, otter nggak keluar beneran guys. Kayak kasusnya Turki di ini ya, di Primal Chaos ya, udah ketemu Turki tapi nggak keluar, tetap nggak keluar Turkinya. Nah ini nih yang level 10 nih suka berenang di bawah air nggak sih tadi tuh guys? Otter, otter yang level 10 itu kah? Eh ini bener. Ah ini dia guys. Tunggu kita cari ikannya dulu ya. Sabar ya ter. Kamu kan udah ketemu di dunia nyata ya. Kenapa di Dino Finder-nya nggak ketemu? Aduh, nggak ada ikan lagi sekitar sini guys. Gimana nih, kita ikutin aja otternya ya sampai ketemu ikan guys. Gak ada ikan di sekitar sini buat kita kasih makan otter. Oh my god, pada kemana larinya nih Sabertooth Salmon nih? Ah, otternya hilang lagi. Ah, ini nih. Eh, ini salmon kan? Oke, okay, nice. Salmonnya ketemu, otternya hilang. Oh, itu. Kelihatan. Ah, itu dia, guys. Ikannya tadi mana? Wait a minute. Mon? Ah, ini dia salmonnya. Salmonnya gede nih. Untuk level 10 nih kayaknya muntah-muntah nih. Otternya bakalan muntah-muntah nih dikasih ikan raksasa, guys. Mana otternya level 10 lagi? Ada beaver dam. Eh, jangan. Nanti kamu dikira pencuri. Up. Nice. Let's go. Aduh, kebuka kan? Eh, kabur ter. Mana ter? Kamu mana ter? Wait, ampun. Aduh, otter kita mana guys? Aduh, otternya mana? Oh my god. Lah, sumpah, otternya udah kupake kah? Udah kepake guys, nggak kelihatan. Kocak, nggak kelihatan coba. Udah kupake ya. Bener kan? Udah kupake kan? Oh udah kelihatan ketutupan daun-daun itu guys. Apakah ada otter lainnya? Ya sudah lah ya.
Kayaknya ini yang level 10 ini terakhir ya guys. Kayaknya nggak bakal. Apa tuh? Apa tuh? Piranha. Kalian kira bisa main gigit-gigit dari belakang kayak gitu? Oke. Yah. Kacau guys. Setidaknya kita udah punya ya. Bentar. Otter kah ini? Ya otter. Oh, nice. Ada ikan. Nah lo. Tunggu guys. Tanggung guys. Ada otter lagi guys. Oke. Sabar ter. No. Aku dikejar sesuatu guys. Ini level 20 nih, lumayan nih. Semoga ini cewek cowok ya. Aduh. Dimakan kah ikanku? Nah, nice. Balik. Oke, mantap. Wih, ada piranha. Makan nih kaki burung. Oke, cewek. Ya ini cewek yang kita bawa. Please cowok. Nice. Oke deh guys, setidaknya kita dapat hiburan ya. Nah, kan udah ini guys, udah kelar nih artifak kita ya yang Brute Mother ya. Berarti kita tinggal cari petarung untuk ngelawan Brute Mother-nya guys. Kalau nggak Megatherium, ya kayaknya wah, this seals it. Dapat ini dong, kanguru. Kalau nggak Megatherium kayaknya nggak ada deh. Megatherium aja deh guys. Karena Megatherium yang level tinggi itu bahkan mereka nggak butuh mutasi untuk mengalahkan Brute Mother ya. Lagian kita yang mau ngalahin kan Beta Brute Mother juga guys. Nggak mungkin ke Alpha juga kan. Equip kita juga hilang guys. Plug armor yang udah diwarnain capek-capek ya. Walaupun belum di upgrade sih sebenarnya plug armornya. Kita bisa bikin lagi yang Riot Armor kali ya guys ya. Terus apa lagi yang hilang guys? Asken dan Long Neck Rifle hilang juga tuh. Tadi baru dapat blueprintnya kan. Rencana mau buat upgradean Long Neck Rifle malah hilang, terkubur di bawah tanah. Ya sudah, kita pulang hanya dengan artifak kita guys. Yalah, langsung aja lah kita pajang artifak kita guys di no cave kita. Gak ada lagi dong. Masa kita mau nge-cave pakai Gigantoraptor sih? Kamu udah diparkir, gak usah ngikut, kenapa? Bisa sih pakai Gigantoraptor, nyatanya tadi muat ya. Walaupun kepalanya itu kejedut guys. Kayak masuk ke dalam batu gitu loh. Kayak nggak masuk gitu loh hitboxnya sama atapnya guys ya. Oke, pasang satu. Terus artifak yang terakhir. This is it, artifak of the massive ya. Biru hijau-hijau guys. Kita udah ready ngelawan Gamma ya, Gamma Brute Mother guys. Oke guys, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu kali ya guys ya. Kita parkirin dulu otter-otter kita yang baru dan lucu-lucu ini guys. Kita taruh di bawah tangga ini aja ya, nemenin si Robbery Bob ya. Robbery Bob udah lama tuh beristirahat di sana guys. Dia kurang berguna ya sebenarnya ya. Ketemingnya juga secara nggak sengaja. Oh bukan, salah. Nah, kita lempar tuh. Udah deketan deh kalian. Ini otter nggak mau didorong loh. Kuat banget ya. Emang si Robbery Bob juga nggak mau didorong? Ini bisa didorong loh. Otter nih pijakannya kuat banget. What the? Ya udahlah, mungkin mereka lagi nggak mau deket-deketan ya. Kita biarin aja deh. Tunggu. Aku penasaran sama grafiknya, guys. Selucu apa sih otter di Ark Survival Ascended ini, guys? Coba ya. Kita lihat dulu dari dekat mukanya. Oh, lucu banget, guys. Kita pakai foto mode deh. Kita pakai foto mode ya. Kita lihat muka si otternya, guys. Look at this, guys. Lucu banget ya. Aku jadi melupakan korban-korban jiwa di dalam. Kecelakaan dalam gua tadi, guys ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa di like dan subscribe dan juga di share kalau kalian berkenan, guys. Jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di kolom komentar, guys. Karena komentar kalian itu aku baca sampai habis ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di next Ark Ascended video. Bye-bye.